Halo guys, gue Alim, dan welcome to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita bakal bahas soal senjata Staff of Homa, senjata yang bakal rerun di PS2 nanti. By the way, ini buat yang belum tahu aja ya. Kalau yang udah tahu ya udahlah. Oke, sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja kita masuk dalam konten. So, let's go kita ke konten. Kita mulai bahas senjata tipe polearm ini. Dari base attack-nya atau level 90-nya adalah 608 dengan status critical damage sebesar 66,2% untuk level 90-nya. Sekarang kita ke skill-nya, yang namanya Reckless Cinnabar, di mana akan meningkatkan 20% HP. Ini langsung ya, by the way. Dan memberikan bonus attack sebesar 0,8% dari max HP pengguna senjata ini. Jadi semakin besar HP kalian, semakin besar bonus attack-nya. Dan juga, saat HP pengguna senjata ini kurang dari 50%, maka akan dapat bonus attack tambahan sebesar 1% dari max HP kalian. Jadi intinya kalau HP kalian bawah 50%, bonus attack-nya makin gede. Ini senjata cocok buat siapa? Yang pasti Hu Tao ya. Soalnya kitnya Hu Tao cocok banget pakai senjata ini. Dan juga ini kan sign-nya dia. By the way, ini senjata OP ya. Ini senjata bisa buat DPS atau sub-DPS polearm manapun sih. Buat Xiao bisa, buat Zhongli justru biasanya Zhongli malah Homa. Raiden juga cocok-cocok aja. Jadi hampir semua DPS atau sub-DPS polearm kita pakai. Mungkin gak semaksimal Hu Tao ya. Soalnya mereka kan agak ribet. Soalnya bonus attack yang di bawah 50% HP itu kalau dapat kecuali Hu Tao. Tapi secara keseluruhan dapat HP dan bonus attack berdasarkan max HP di awal sudah bagus lah. Apalagi statusnya CDM yang gede banget juga. Oke, itu dia untuk video soal Staff of Homa. Ini video singkat aja. Dan semoga kalian mengerti soal Staff of Homa ya. Kalau ada pertanyaan, saran atau koreksi bisa komen di bawah aja. Ya udah, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten yang gua bikin. Dan jangan lupa like juga karena sampai membantu algoritma channel ini. Thanks for watching, see you guys next video. Stay healthy dan stay safe. I love you guys. Bye-bye.